Alright guys, kita boleh lepas sisi minyak ni. Si minyak ada kata apa? Halil Tarif. Cik, cakap macam brother-brother ke? Halil Tarif bos. Kita isi naik kosong lagi. Isi apa nama? Isi sembang pulai. Itu hari minyak sampai balik. Ni tak sampai pula. Tak rasa isi dekat tapah kan. 11:10:51. Tak jauh lah nak pergi sembang pulai. PKP tambah lagi 2 minggu guys. Tambah lagi ke? Dah berhenti ke? Aku macam ni juga. Aduh kan. Habis diborong barang-barang Shopee. Ada sikit penambahan yang aku buat kalori semalam. Ada lagi tu, barang nak sampai. Aku buat sikit-sikit dah. Pada apa lagi nak buat kau mah? Kan? Paksa lah cari. Cakap okey juga kan. Tambah lagi 2 minggu tapi mungkin boleh seminggu-seminggu kot. Tambah seminggu lagi, then tambah seminggu lagi. Ni tambah 2 minggu macam lama pula rasanya. Mungkin tambah seminggu lagi nanti kan macam rasa macam tak okey lagi. Dan perlu tambah lagi, mungkin boleh tambah lagi seminggu. Tak okey lagi, tambah lagi seminggu. Nasib badan lah kawan-kawan. Siapa yang boleh kerja, kerja. Tak boleh kerja, nasib lah. Nak buat macam mana? Sebab virus COVID-19 ni power tu. Macam apa orang cakap, apa, bio weapon. Senjata bio. Kau kau tengok dekat US macam mana. Ranking lah dia. Tapi aku tak syak apa pun, fikir positif dah. Kat China 80,000 lebih dah sembuh. Berapa? Dekat 70,000 something. 70,000 pastas. Kira yang masih dalam rawatan ada dalam 2,000 lebih lah. Tapi pun dia orang lockdown apa kan, 11 minggu kan. 11 minggu dalam 2 bulan setengah. 2 bulan setengah guys. Tapi kat sana memang sebab dia punya kes pun gila babi banyak dia kan. Oops. Gila-gila punya banyak. Sampai 80,000 kita still macam berapa persen ni kan. Sikit dia dalam 3,000 something kan. Kita punya apa, dah 4,000 lah sekarang. Tak ada. Kadang hari-hari tengok statistik dia, kadang tak tengok. Tapi nak diikutkan, Malaysia ni kecil je guys. Malaysia ni kecil, China tu besar. Tapi yang kat China tu tak keseluruhan lockdown. Cuma tak silap Wuhan kan. 11 minggu. Tapi nak diikutkan, kira macam kalau Malaysia ni sebesar Wuhan. Sebesar Wuhan kan. Tak tahu lah berapa populasi penduduk kat sana. Ah,
Tapi apa yang siapa Tasik Muhyiddin cakap, memang kita di bawah paras. Paras apa? Paras okey lah. Hanya berdasarkan WHO. Tambah-tambah je lah. Lagi betul-betul, betul-betul apa, lagi apa cakap, lagi tak pulih sebetulnya. Kita puasa tahun ni dekat rumah. Puasa kat rumah terus, kat rumah. Apa lagi kat rumah? Semua kat rumah lah. Cuma dengar bunyi azan je. Tapi ni kau kaya pun semua kena faham. Walaupun nanti PKP dah habis, kalau boleh ni lah, jangan buat macam biasa kan. Perhimpunan duduk ramai-ramai, beli belah, duduk rapat-rapat kan. Walaupun PKP dah habis, tapi still jarak kan. Apa, ada orang kata 100 meter. Banyak nah 100 meter. Letak titik lepas satu, 1 meter je. Nak lagi jauh pun boleh kan. Ni yang budak sekolah ni tak adalah ni. Dia cuti lah. Cuti nak cakap apa, cuti terpaksa. Mesti dah bosan, mesti dah rindu kawan-kawan kat sekolah. Tapi sekolah tu lah, sekolah berapa ramai. Pimpunan lagi buat PKP dah habis, maka ada seorang pula buat pimpunan. Lepas tu satu sekolah habis. Dah, kalau tahu sebelum balik sekolah tak apa. Ini dah lepas balik sekolah, baru tahu dah ramai jangkit. Aduh, pisang. Itu macam knockdown balik lah. Tapi setempat lah. Tapi kalau nak ikutkan, kalau buat apa, dia buat kawal pergerakan ni mengikut tempat. Sebab dia dah ambil pengalaman daripada 4 minggu yang kita dah, tak 4 minggu lagi kan, 4 minggu yang apa, dah kawal pergerakan satu Malaysia. Dia boleh tengok statistik mana yang agak-agak banyak kes. Dah boleh dia orang cakap apa, tapi kawal pergerakan dia satu peratus lah. Tapi kalau dekat yang sikit-sikit ni, dia tak payah kot. Tapi tu lah, yang sikit-sikit ni dia juga kita tak tahu kan. Aku ni kadang bawa lori pun, kadang sana sini sana sini pun macam risau juga. Tapi nak buat macam mana kan. Tapi kurang lah job daripada sebelum-sebelum ni. Ada jalan, tak ada duduk diam rumah. Buatlah apa-apa. Aku pun Shopee punya kad pun dah penuh lah. Mesti beli barang apa yang boleh buat kan. Ni lagi korang dah dapat 800. Cik, bujang 800 kan. Tengah main judi online pula. Tapi apa salahnya, try sekali-sekala. Masuk 10 cuci 20, masuk 20 cuci 40. Boleh naik eh. Masuk 50 tak cuci-cuci, tak puati. Masuk 100, tak cuci juga. Aduh man. Bayarlah man. Rugi. Walaupun RM10, RM10, RM10,
lama-lama boleh jadi besar. Tapi kalau jenis orang yang dia tak tahu aja kak. Nah, macam aku pun ada pernah main juga. Jadi online. Kan aku lah. Tapi dulu lah. Tapi aku tak ketagih lah. Macam macam apa? Macam mau cakap ketagi sinema kan, dia tak ada lah. Nama ikut nama kan? Kau macam macam jenis yang macam tak ada hati. Faham tak? Tak ada hati. Kalau jenis orang macam tak ada hati ni, dia hanya main suka-suka. Nak try lah. Tengok macam mana. Kan? Lepas tu dah dia rasa macam macam tak dia rasa hati nak nak buat dia tak ada. Macam aku, aku memang suka cuba sesuatu. Tapi tak adalah keterlaluan sangat. Macam cakap kira dadah ni dadah kimia ke apa-apalah yang macam cakap apa orang cakap di bawah penguasaan ni tak pernah nak risau lah. Pokok je lah. Cakap mesti orang kecam ni nak kecam lah. Tak pernah. Badan kurus eh. Dia tak boleh tengok orang apa orang macam mana cakap aku tengok orang daripada luaran. Dia kena tengok dalam kan. Nak tengok dalaman dia macam mana. Aku lepak lah dengan orang tu kan. Vape pun aku tak pernah terasa lah. Sebab tak pernah terasa nak isap. Tak tahu apa hal. Rokok je lah. Vape ni member punya pernah try lah. Try. Macam tak ada rasa lah nak isap. Sedap, mula memang sedap. Lepas tu macam ni aku jalan pun bukan barang makanan ke apa, tapi keperluan kilang. Sebab katanya dalam surat dia orang punya apa? Apa nama? Yang serombong tu. Apa nama serombong tu? Nama serombong ah boiler eh? Boiler dia orang tak boleh dimatikan. Boiler eh? Ya kot. Tak boleh di shutdown kan secara tiba-tiba. So kena membekalkan pada kilang dia. Dapat. Makanya kita ambil lah keperluan kilang dia. Aku ambil ni pun bawa pergi mana? Kilang kaca Yasin. Ni naik kosong. Naik kosong sebab pula isi. Go tekan esok buang. Balik lah seminggu 1-2-3 trip. Kan? Daripada tak ada kan. Nambah-nambah. Tapi yang tak kerja tu aku cukup. Tak tahu cakap. Tapi memang dia tak boleh nak kerja. Tu lah guys. Aku tak tahu. Nanti aku akan kongsikan lagi apa-apa yang semua luahan daripada hati aku yang secara automatik yang aku luahkan. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup dan yang mati. Aja. Yang apa cakap yang baik ambil yang baik kita ikut, yang tak baik kita fikirkan, bukan kita tak amalkan. Faham? Jangan bukan kita jangan amalkan. Jangan cakap yang baik kita fikir kita buat, yang tak baik kita fikir kita nak buat ke tak buat. Kadang pendapat orang berbeza-beza.
pendapat orang memang berbeza. Macam macam aku lah. Macam dalam position aku ni driver lori, tak semestinya 100% driver lori membuat percakapan yang sama, meluahkan benda yang sama, apa yang dirasai bersama. Bersama pula dirasainya seseorang itu. Oh, macam mantap lah. Nanti aku akan sharekan lagi pengalaman-pengalaman aku yang buat. Walaupun banyak lagi pengalaman aku. Pengalaman lah, aku cuba menceritakan pengalaman aku yang aku nak seorang korang fikir. Dan macam mana aku cakap, korang fikir, korang buat ataupun tak buat. Dan korang, dan apa aku cakap, benda baik kita fikir, kita buat dan atau tak buat. Dan benda baik kita fikir, kita buat dan tak buat. Benda yang buat dan tak buat tu berdasarkan pemikiran seseorang. Dia rasa okey, okey, dia buat. Kalau rasa tak okey, tak buat. Tapi jangan sesekali mengecam orang lain. Maksud dia, kau jangan kecam seseorang itu berdasarkan apa yang dia cakap, kau tanpa berfikir percakapan dia, kau dah kecam dia. Apalah, tak, jangan kecam orang. Kau fikir dulu apa yang dia cakap. Lepas tu, dan jangan mempersoalkan apa yang dia cakap. Korang fikir, korang simpan dalam hati. Oh, betul kat dia cakap. Tak betul ni. Tapi tak apa lah, mungkin dia punya pandangan, kan? Itu je lah aku nak cakap. Nanti aku share lah banyak, banyak juga pengalaman aku ni. Profession, orang cakap profession aku sebenarnya bukan ke arah driver lori. Tapi banyak lah. Sebelum aku jadi pemandu lori ni, banyak. Tapi apa yang membuatkan aku jadi pemandu lori? Itu macam baru tahu macam mana, kan? Apa yang membuatkan aku jadi pemandu lori? Nanti kita, aku sembang dekat video yang lain. Aja.